Oh iya, sik, enteni kono. Piye kabare? Sebulane udan ya. Motormu sik. Ajek iki wae. Eh, Bu. Jadi gini, kayak sing wis tak omongi wingi. Lah iki bahane. Terserah kamu mau edit model kayak apa. Terserah. Sing penting aku ngertine dadi. Oke. Lah iki ana video klipe sing wis dadi. Ku anggar dicampur-campur wae karo bahan mentane. Enggak apa-apa, Kang. Enggak apa-apa lah. Wis ta, aku percayalah karo skillmu ngedit video. Asline video klipe wis dadi. Cuman disuruh diharuskan bikin video BTS. BTS? Boyband? Behind the scene, video di balik layar, Po. Ya gua tahu lu serius banget sih. Boyband. Ini habisnya. Ini model pacaran. Lo emang sahabat gua, Po. Tahu aja. Buset. Kau boleh. Gua mulai toh. Gua main lo keren banget. Makanya proyek ini tak kasihin ke kamu. Namanya siapa maksudnya? Mia Muria, tapi aslinya Mia Tun. Bo, cuma masalahnya gini. Video BTS yang mau kita bikin ini harus ada Mia pas lagi tap vokal. Dan itu poin pentingnya. Nanti kita rekaman di sini. Aku ada mic sama mixer. Pura-pura rekaman wae lah. Bang, kapan sih lo gak ngerepotin gue? Kenapa gak bikin sama tim lo yang lain yang bikin video klip? Sebenarnya ada budgetnya gak sih? Soal budget, jane yo ora ono, Bo. Iki lho, duitku garek semene. Berapa menit? 500.000. Eh, mana duit? Berapa menit video BTS-nya? 10 menitan wae lah, rasa suwe-suwe. 10 menit? 500.000 10 menit. Ustalah. Gak apa-apa ya. Go HP-mu ae. Masalahe HP-ku kamerane ae. Tolong. Beneran pakai HP nih. File sebelumnya pakai mirrorless. Kualitasnya bakal jomplang loh. Gak masalah, gas. Ya wis ya, aku tak metu mie sik ya. Temanku yang tak ceritain itu, yang pinter ngedit video, namanya Popo. Biasa aja, lo ngomong gitu ada maunya sih. Dek, sini duduk deh. Po, tak nyiapin mix sama mixer dulu ya buat rekaman, oke? Gue butuh IG dulu nih buat tambahan foto video BTS. Iya, underscore Maria. Sama nomor WA-nya nih, biar nanti gampang koordinasinya.
kasih kopi mahal-mahal malah mules. Dek, habis ini kita jalan-jalan yuk. Enggak ah mas, aku mau tidur. Kesiapan manggung tak mau. HP ku mana mas? Mas, respon produsernya gimana soal lagu baruku? Yang ini? Oh itu, belum tak kirim dek. Santailah dek. Pokoknya nanti kalau KPK ini sudah beres, nanti kita langsung rekaman yang baru. Nanti tak cariin produser yang lebih bagus. Kalau perlu, tak biayai sendiri. Mau rekaman sendiri? Emang ada uang? Ada dong. Nih, tak kasih tahu. 20 juta? Kemarin, rekaman, bikin video klip, beli follower, beli subscriber, itu habisnya segini. Terus, ini sama si Popo, berhubung dia itu teman baikku, aku kasih 1 juta. Manajer lain, mana ada yang berani ngasih tahu sedetail ini? Tenanglah, Dek, uangku masih banyak, belum dari proyek-proyek yang lain. Dek, kapan aku boleh ketemu orang tuamu? Gak mau buru-buru nikah aku mas, mau fokus masa depan dulu. Kerso. Kakak, apa mana? Make upnya ketebelan nih, gak make sense. Ini mau take vocal doang kan? Gaya masa gini, dandan masa gitu. Bambang yang itu. Wes. Emang gaya Mia kayak gini kok. Enggak. Hapus. Aku lah mandi dulu. Dek, tak omong karo popos dulu ya. Jos, ora kuat mikir aku, kok ngedit video koyo ngono. Sore ini harus jadi ya. Maksud lo? Lah aku karo janji karo Mia hari ini jadi. Harusnya kemarin harus sudah diupload. Ini yang gua enggak demen. Lo kenapa enggak bilang dari awal, Di? Ngutan hidup gua mah cuma ini doang, Bang. Habis ini aku dapat proyek gede. Nanti budgetmu tak tambahi. Oke? Ya aja, tak nganter Mia dulu ya. Kalau bukan teman, udah gue banting nih laptop lo, Bang. Bo! Itu aku puas terbuka. Kalau gue sudah gini, tinggal aku kembali. No revisi! Minuman dingin apa cemilan? Siap, bosku! Thank you.
Jadi gini, proyek BTS yang kita kerjain ini ternyata budgetnya gede. Masalahnya, gue cuma dikasih 500 ribu. Tapi Bambang bilang ke lo 1 juta kan? Udah mulai gak beres nih orang. Aku sebenarnya udah lama sebel sama dia. Dia juga suka kurang ajar sama aku. Share aja kak, laporin KPK kalau perlu. Kalau sekelas Bambang mah kita beralin aja dulu. Ntar juga ada yang nindak lanjutin. Berapa bos? Tapi udah kalau ini lagi caramu, podok ada punya lele jenengku ini. Gua, lo sendiri yang usah ngomong baik lo. Gue udah cangkem toh, kudunya kan bisa ngomong. Orang kayak lo tuh gak mempan ngomongin pake mulut. Berjanji manis menebar-nebar gombal saja. Karena janji bagaikan hutang. Hutang cinta bagaimana caranya membayar. Dan aku cuma tak mau sebar-sebar dulu.